kita melakukan proses penjodohan selama satu hari, barulah esok harinya si betina siap kita gabungkan dengan si jantan. Dan setelah 2-3 hari proses penjodohan, apabila betina sudah mengeluarkan telur, betina siap untuk diangkat. Tujuannya agar betina tidak memakan telur dari calon bakal burayak, dan si jantan menjaganya hingga menetas setelah 3 hari kemudian, dan burayak siap dikasih makan.